fucking Robitussin. I don't know why this shit got me lazy right now, yeah. Can't do Percocets on my leg. I'm turning one, trying to live it up here, right, right, right. Baby, you can ride it, you can bring it over to my place. Oke, teman-teman, hari ini saya mau mereview cabai putih sudah petik 35 kali ini, teman-teman. Ini tanamannya saja sudah berumur berapa bulan ya? 6 bulan. Seperti ini, teman-teman. Virus Gemini tapi tetap berbuah, berbunga juga. Ini, teman-teman. Oke, sahabat tani. Ini karena posisi lagi musim hujan. Ada antrak, guys. Kena antrak, serangan antrak nosa. Kita cabut. Kita potong seperti ini biar tidak menular. Jadi ini cabenya sudah terkontaminasi virus dan jamur antraknosa. Ini, teman-teman, akibat serangan badai angin dan hujan. Teman-teman, karena posisi cabe lagi lembab, jadi serangan seperti ini sangat riskan untuk tanaman cabai seperti ini. Ini teman-teman, ini jamurnya, ini tuh. Itu jamurnya, teman-teman. Harus rajin-rajin dilakukan penyemprotan untuk pengendalian antraknosa agar tidak gagal panen. Ini sudah siap petik ini, teman-teman. Kayaknya besok bakalan dipetik. Ya, harga tidak begitu bersahabat, tapi tidak mengendorkan semangat kita untuk bertani. Sudah banyak terkena antrangan serangan antraknosa ini, teman-teman. Mohon solusinya ini, teman-teman, para sahabat tani dimanapun Anda berada. Mohon dibagi ilmunya, kiat-kiat untuk perawatan di saat musim hujan agar terhindar, ya, tidak bisa dipungkiri untuk menghindari serangan penyakit itu sangat sulit, ya. Jadi kita hanya bisa melakukan pencegahan. Tak tolong untuk para sahabat tani untuk memberikan solusi, rekomendasi untuk pengendalian penyakit seperti ini agar tidak gagal panen. Ini sudah kalau besok berarti petikan ke 36 kalinya ini, teman-teman. Ini saya panen dari harga tertinggi itu 55.000 di awal-awal pemetikan. Untuk modal sudah balik dan sudah cuan juga seperti ini, teman-teman. Karena jarang diberi pupuk ini, karena modal tidak punya. Modal sedikit ini, teman-teman. Ini modal hanya berapa ya waktu itu, ya, kurang lebih 2 jutaan ini
beli pupuk kandang kurang lebih 200.000 sama tenaga tukang bedeng, plastik mulsa. Mohon diberikan rekomendasi untuk obat. Ini saya hanya menggunakan Antrakol dan Victory, tapi serangan penyakit masih banyak ini teman-teman. Besok mau saya petik, saya panen. Jadi menurut beberapa channel YouTube menyarankan agar antraknosa ini dikendalikan agar tidak terkena dengan buah atau daun yang di sebelahnya. Begini teman-teman, tolong bantu pakai obat apa ini agar bisa bertahan sampai akhir tahun. Kayaknya akhir tahun bakalan ada peningkatan dari untuk harga. Ini teman-teman, sudah banyak ini. Sudah berapa kilo ini rugi saya. Ini teman-teman. Jangan takut kena virus. Ini sudah kena virus dari dulu, dari awal sudah kena virus, tapi tetap mau berbuah. Asalkan pengendaliannya kita konsisten, jangan pernah kendor. Tidak mau fokus ini. Tuh, teman-teman. Asalkan kita konsisten untuk penyemprotan, perawatannya ini. Jadi ini kebun ini ya, di tengah-tengah pohon jeruk. Ini jeruk baru umur kurang lebih 8 bulan ini. Ada juga beberapa pohonnya sangat tinggi teman-teman, kurang lebih 2,5 meter. Ini teman-teman, daunnya sedikit tapi buahnya lumayan. Besar-besar ini. Banyak tetangga-tetangga bilang, kok mau merah-merah ya padahal ini jarang disemprot. Mustahil cabai seperti ini tidak disemprot mau merahnya. Impossible, itu impossible. Oke, sekian dulu dari saya. Tolong diberikan rekomendasinya teman-teman. Terima kasih banyak. Jangan lupa di-share untuk berbagi pengetahuan. Oke teman-teman, selamat tinggal. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.